Sekarang saya sedang berada di tempat tinggal kelompok pemulung. Aku ada di Kota Kupang. Ini tempat tampung air semua, jergen-jergen. Ini rumahnya. Dan ini rumahnya Bapak Melki. Anak buah berapa nih, Bapak? Anak buah ada 7. Tapi anak buah anak kandung saya satu, salah laki. Yang lain tuh 6 itu anak angkat. Iya. Itu kemana itu Bapak? Dengan Bapak jadi seorang pemulung, itu mereka sekolahnya bagaimana, Bapak?
Jadi pemulungnya, biar Bapak sambil jalan, Bapak. Jadi pemulungnya sudah berapa lama, Bapak? Kita pemulung dari 2007, sekarang sudah 15 tahun di sini. Kan 2007 kan sekarang sudah 15 tahun. Iya. Hanya di sini pemulung. Ini rumahnya anak pertama. Cukup besar juga, Pak. Iya, iya. Halo. Mereka lagi istirahat, Bapak, biar kita lanjut. Ini belum dijual ya, Bapak? Belum. Bapak, ini dari ada dari penonton poskupang.com bilang sehat selalu, Bapak. Sehat selalu. Makasih, Mas Hasim. Bapak, yang suruh tadi kan Bapak bilang tuh pindah ke sini tahun 2018. Nah, sebelum itu tinggal di mana, Bapak? Dan kenapa bisa pindah ke sini sekarang? Karena botong di bawah, tapi waktu rumah sakit kota semulai dibangun. Bangun, ini pagar. Pagar yang di bawah. Nah, terus botong ini kosong, botong naik datang sini. Supaya dibersihkan, supaya kelihatan ada penghuni. Nah, ini tempat-tempat kosong. Jadi kelihatan ada penghuni begitu. Tapi memang kondisi rumah yang seperti ini. Iya. Pemerintah yang arahkan ke sini atau siapa, Bapak? Ya, waktu itu kan masih almarhum Petrus Manefe. Ya. Jadi dia yang panggil betong datang sini. Tidak tahu dari pemerintah, kan kita tidak tahu. Yang penting ada tempat tinggal. Yang penting ada tempatnya. Dia bilang, ada yang bilang, semoga Bapak diberi kesehatan dan rezekinya yang melimpah. Tuhan Yesus. Amin. Amin, amin. Amin, Kakak Nelly. Amin. Ini belum di, ini ya Bapak ya, belum dijual. Ini belum dijual. Ini nanti antara tanggal 8-9 besok keluar uang semua, timbang. Timbang. Kira-kira kalau misalnya satu plastik besar begini berapa, Bapak? Kalau begini ini sampai paling di bawah 400. 400. Ya, itu satu bulan. 400 satu bulan. Itu sudah untuk biaya semua, ya, Bapak? Iya, semua. Kalau ini? Ini kan kulkas rusak. Jadi belum bongkar. Bisa dong cari itu harga berapa, Bapak? Ini kulkas rusak. Dong su dibuang, betong ambil mau ambil dia punya besinya mau timbang begitu. Kalau ini kan ada banyak nih karton-karton, kertas karton. Ini gardus. Iya, ini mereka beli sekilo tuh berapa? Sekilo sekarang 2700. 700. Berarti kalau ditimbang tuh tunggu banyak dulu ya, Bapak. Tunggu banyak. Ika banyak. Betong biasanya kumpul sampai 3 minggu, kadang bulan. Ya, dapat paling tinggi.
tepatnya di depan BMKG. Jadi tiap hari kegiatannya hanya begini sejak pagi. Yeah. Hari ini sore kerja begitu, Bapak. Yeah. Biasanya sampah di mana saja, Bapak? Biasanya Bapak ambil? Saya ambil. Saya ambil sampah dari Nipo, Karang Siloam, termasuk situ. Kalau teman-teman saya, mereka di sampah-sampah yang lain. Iya. Tapi memang kumpulnya di sini. Iya, kumpulnya di sini. Ini ya sisi lain dari Kota Kupang. Kalau Bapak kerja dari hari apa, Bapak? Kita kerja besok Senin, Rabu, Sabtu. Kenapa begitu, Bapak? Karena beta dengan anaknya yang pertama tambah lagi. Oh, kayak selang-seling ya, begitu ya, Bapak? Salam juga ke Abi Renzo. Oke, baik Tribuners, sekian dulu. Tadi kita sudah keliling-keliling dan melihat kondisi bagaimana rumah dari Bapak Maxi ini. Nah, sudah menyaksikan bersama saya. Saya ucapkan terima kasih kepada Tribuners yang mengikuti saya. Sampai jumpa.